Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara merubah file gambar kita rubah menjadi file berbentuk PDF. Ya, tutorial kali ini kebalikan dari tutorial sebelumnya. Kalau sebelumnya kita merubah dari PDF, kita rubah menjadi gambar. Kini sebaliknya, yaitu dari gambar kita rubah menjadi PDF. File PDF ya, portable document file. Nah, jadi teman-teman akan saya berikan dua cara yang bisa teman-teman lakukan, yaitu cara yang pertama kita online ya teman-teman, kita gunakan layanan situs di internet. Pastikan koneksi dari perangkat teman-teman semua sudah tersambung dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke Google. Kita ketikkan saja convert, contoh ya, JPEG atau image bashing foto to PDF. Enter. Ya, di sini banyak sekali layanan yang bisa teman-teman gunakan. Ada smallpdf.com, ada ilovepdf.com. Terserah teman-teman mau pakai yang mana, saya pilih yang I love saja. Ya, tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan gambar yang akan kita rubah. Ya, contoh ya. Ya, gambar ini bisa apa saja. Contoh mungkin tugas kuliah ya. Difoto dulu di HP, kemudian kita jadikan dia sebagai PDF. Kasusnya di sini bebas ya teman-teman. Contoh saya pilih, nah, bisa dipilih semua ya teman-teman atau dipilih yang mana saja. Dan klik open. Nah, selanjutnya kita ada beberapa pengaturan yaitu opsi gambar ke PDF-nya, ada potret atau pemandangan ya atau landscape. Kemudian di sini ada ukuran halamannya A4 atau dan lain sebagainya. Kita cukup seperti ini saja tanpa margin dan sebagainya. Gabungkan semua gambar ya. Kita jangan lupa kalau lebih dari satu kita checklist ya teman-teman. Oke, kita pilih ya yang ini saja. Kemudian kita konversikan ke PDF. Kita pilih lagi proses teman-teman. Silahkan tunggu ya. Cepat sekali kita unduh PDF-nya. Kita letakkan di dokumen. Ini save. Ya, berhasil. Kita buka folder. Mari kita lihat apakah berhasil. Ya, teman-teman, berhasil ya. Seperti ini tampilannya yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita bisa sebenarnya pakai aplikasi andalan kita Office Word ya. Kemudian kita tinggal masukkan saja. Kita pilih foto yang ingin dimasukkan. Kita drag ke Word. Lepas. Nah, seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman atur mungkin kurang lebar atau satu halaman satu foto sama saja. Kemudian pilih file, pilih save. Jangan lupa di save as type-nya teman-teman rubah menjadi PDF. Ya, selanjutnya teman-teman beri nama bebas. Jangan lupa ya, save as type-nya PDF. Kalau sudah klik save. Ya, dia otomatis langsung membuka. Iya, teman-teman sudah selesai. Kita lihat di foldernya. Set 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 set. Yaitu tugas satu yang ini berbentuk PDF, kita buka ya. Berhasil ya teman-teman, sesuai dengan apa yang ada di Microsoft Word tadi. Kita cuma satu halaman memang. Oke teman-teman, berhasil ya dua cara merubah foto atau gambar menjadi berbentuk PDF. Selamat mencoba untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat. Mungkin dari saya cukup sekian, singkat saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya.